Jadi sekarang mau perform setlist SBGM buat apa show terakhirnya graduate-nya Cikacang. Senang banget sih karena bisa apa perform bareng Cikacang lagi kan. Tapi sedih juga soalnya kan banyak kenangan bareng Cikacang juga kan. Terus aku tuh apa pertama kali nginep itu di apa di rumah member tuh Cikacang. Jadi kayak sedih banget udah apa baru mulai aja udah berkaca-kaca nih sedih. Sebenarnya Cikarina tuh kan gak kerasa banget udah 4 tahun di JKT48 kan. Aku tuh waktu itu ingat banget pertama kali aku lihat, aku kira dia tuh kayak model gitu loh, karena dia kan tinggi, terus rambutnya waktu pertama kali di waktu itu konser Flying Gate kalau gak salah ya. Jadi dia tuh kayak tinggi, semampai, terus kayak rambutnya pendek. Aku kira, wow, model dari mana nih, kata aku gitu kan. Aku kan termasuk salah satu member yang dekat sama Cikacang ya. Jadi kalau aku ke mall gitu, kalau aku jalan-jalan terus melihat outfit atau baju-baju pantai gitu, pasti aku inget Cikacang. Soalnya Cikacang tuh suka Hawaii-Hawaii gitu kan. Terus kayak ngelihat warna hijau toska, pasti inget Cikacang. Aku sedih ya pastinya Cikacang graduate, ditambah setelah dia graduate dia bakal pulang ke Jepang kan. Kan jarak-jarak Jepang ke Indonesia kan jauh banget kan. Ongkosnya juga mahal lagi kalau ketemu sama Cikacang. Jadi kalau Haruka kan aku masih sering ketemu, kayak Hafiz masih sering ketemu gitu. Tapi kalau Cikarina kan mungkin setelah ini ketemunya juga susah. Mungkin satu tahun sekali kalau misalnya aku ada, mungkin amin ya, semoga ada kerjaan bareng AKB48, terus aku bisa ke Jepang lagi bareng member JKT48, mungkin bisa ketemu. Tapi kan gak sesering Haruka, gak sesering mantan-mantan JKT48 yang lainnya. Kakangga, Halloween Night versi Thunder! Itu bisa mundur, aku pengen mengenal Cikacang lebih lama lagi karena kan dia suka masak kan. Nah terus aku juga kayak pengen melakukan sesuatu sama dia, kayak misalnya masak bareng. Kayak aku gak bisa masak sih dikit-dikit ya, paling nanti aku jadi yang makannya. Kalau misalnya waktu bisa kembali ke belakang, aku pengen ngelakuin sama suatu hal yang ingin aku lakuin sama Cikacang itu keliling Indonesia. Soalnya kalau aku lihat Cikacang tuh anaknya suka liburan kan, dan aku pengen nemenin dia jalan-jalan ngelihat keindahan alam Indonesia. Pengen cover lagu bareng. Karena aku kan juga cover lagu bareng Cikacang kan, jadi kayaknya lucu banget kalau bisa cover lagu bareng Jepang sama Cikacang. Hal yang pengen aku lakuin bareng Cikacang, kalau aku bisa mundur ke waktu yang dulu, aku mau keliling cari makanan kulineran gitu sama Cikacang.
Makasih buat apa selama ini selalu dukung aku. Aku kan dari Jepang. Terus aku gak bisa apa-apa kan waktu itu, tapi mereka tuh apa selalu nunggu dan hangat gitu. Semua baik banget gitu. Walaupun bahasa aku berantakan tapi tetap dengar gitu loh. Jadi aku senang banget. Apa ya, aku habis, bukan habis ini ya, setelah handshake atau setelah nanti aku pulang ke Jepang. Tapi jangan lupain aku ya. Nanti aku masih Twitter sama Instagram masih tetap pakai kok. Jadi jangan sedih juga ya. Terima kasih buat hari ini dan selalu dukung aku. Aku gak lupain kalian. Dadah, terima kasih. Arigatou gozaimashita.